One hit. Anjing jongkok kali cok bangsat. Kan enak sama kita bro. Mampus mampus. Selesai clan. Gila cok yang gendong keras cok. Parah bang, aku masih main sampai lap ini bang. Ah, abang ini cheater nih, masa kayak gitu bisa headshot? Kau karena kebiasaan main PUBG, makanya semua orang headshot di FPO bilang cheater. Oke bro, balik lagi sama gua Bre Gaming di game Free Fire Battleground lagi guys. Nah jadi di video kali ini gua bakalan prank streamer lagi. Kali ini gua mau prank streamer yang ada di Facebook. Dan ini cukup unik guys. Kenapa? Karena streamernya ini streamer PUBG teman-teman. Jadi gua liatin dari tadi, dia ini sebenarnya streamer PUBG atau player PUBG guys, yang lagi belajar main Free Fire teman-teman. Dia bareng teman-teman nya itu sama-sama belajar ya. Menang gak lucu ke? Anye. Menang aku kok. Diajak Bewon bawa kawan. Yang penting menang. Ayo go, ayo go. Ngada bawa kawan. Ayo sabar lah, ini siapa nih asun gue nih konsol nih. Tapi malah teman-temannya ini ngebully ya, ngebully si abang streamernya ini guys. Nah jadi di sini misi gue bakalan masuk ke custom roomnya karena dia ini main custom room, main 3 versus 3 gitu sama teman-temannya. Gue bakalan coba masuk ke custom roomnya dan gue bakalan coba ngebantuin abangnya untuk menang lawan teman-temannya yang ngebully dia ini guys. Oke. Nah jadi daripada banyak bacot, mending kita langsung aja ke videonya. Let's go. Siapa cok sugung cok, aduh udah master deh cok insecure. Oke teman-teman, di sini gue sudah ada di dalam roomnya. Nah itu abangnya yang mana ya? Oh yang bang DPR Mas Bro ya. Karena nama fanspecnya itu Mas Bro Stream guys. Nanti bakalan gue taruh linknya di deskripsi kalau kalian pengen mabar sama bang Mas Bro ini ya. Kalian bantuin juga guys, kita support dia biar dia menjadi player Free Fire ya. Nah jadi kalian bantuin, kalian ajarin juga guys, kalian kasih tahu cara main Free Fire guys. Nah di sini sudah digas ya. Wow kita teman-teman, di sini gue sudah ada di dalam gamenya. Di sini kita nggak jadi masuk sebagai temannya bang Mas Bro ini ya. Jadi kita jadi musuhnya bang Mas Bro ini guys. Gimana ini? Aduh. Padahal kita mau ngebantuin si bang Mas Bro-nya ini guys. Yah ini sugeng pula anjir. Waduh. Ini gue takutnya kena mental ini abangnya ya. Itu dia di atas guys. Wah dapat kenok dong dia. Temen kita tuh bang Hidayat 21 meninggal ya. Ini dia bener-bener masih belajar guys. Bahkan abangnya ini masih main analog guys. Bentar. Jarak beberapa meter aja dia nyekop ya. Ntar kita kenoki satu, habis itu kita ras guys. Oke kenok satu. Kita maju ya. Oke, kenok 2. Mana bang yang satu lagi? Oh, ini. One hit. Anjing jago kali cok bangsat. Kan enak sama kita, bro. Mampus. Selesai clan. Gila cok, yang gendong keras cok. Oke, kita berhasil nge-clutch guys. Ronde pertama langsung nge-clutch ya. Nanti kalau kalian mampir ke streamingnya, kalian bantu-bantu lah guys ya. Kalian kasih tahu tuh cara mainnya gimana gitu. Si abangnya ini main di emulator juga guys ya. Tapi dia bener-bener meta PUBG guys. Dia jarak 10 meter, jarak 5 meter aja nyekop ya. Bener-bener ketahuan gitu player PUBG-nya guys. Itu dia ngobrol sama temennya di Discord guys ya. Dia sambil ngobrol sama temennya itu di Discord guys. Ini ngapain dia nih? Oh kenok satu. Kita bakalan lihat reaksi mereka ya. Oh ini nih dalam rumah nih. Mau kemana bang? Oh di atap ada orang cu. Oke kenok yang di atap tuh.
Ini nih abangnya nih, si bang mas bronya nih. Pakai groza dia anjir. Sini bang. Aduh kita tembak kaki coy. Tuh dia nyekop guys. Ini kalau kurir kal ah mati kalau udah bang, jadilah bang skip kan. Abangnya nyekop anjir, jarak segitu loh. Gak apa-apa guys, kita maklumin ya, karena si abangnya ini masih belajar guys. Nah makanya nanti kalau kalian mampir ke live streamingnya itu kalian ajarin guys, jangan nyekop bilang kalau jaraknya deket. Si abangnya mainnya di emulator dia, gak main di HP ya. BTW ini udah tengah malam guys ya, ini udah tengah malam, ini udah jam setengah satuan dah. Oh ini nih abang, ini nyumput di belakang tower tuh. Duh gak kena lagi. Oke kenok satu. Kenok dua. Maju maju maju. Eh tinggal satu orang lagi mereka guys. Tinggal satu orang lagi cok. Gue dikiranya pakai AWM guys. Nice. Aduh dibagi headshot pakai AWM anjir. Oh ini nih. Sabar bang. Assassinato doble. Ih sakit juga loh. Oh nice, di cover sama teman kita guys. Gila udah 3-0 guys, gimana ini? Gimana ini guys? Apakah ini akan menjadi easy game bagi Sugeng? Gak apa guys ya, untuk hiburan doang ini mah. Sekalian biar abangnya ini gak kaget guys kalau ketemu player Pepeng Suit lagi nih. Karena dia masih belajar aja langsung. Wah ini orang nih. Ini temennya yang ini lumayan bisa main nih. Oke, kenok. Biar abangnya ini nggak kaget lagi guys nanti kalau dia ketemu player Pepeng Suit gitu. Karena dia dari belajar pun sudah ketemu Sugeng ya. Sugeng nih dek. Nice. Oke, sekarang sudah 4-0 teman-teman kedudukannya di sini. Pak De Sugeng masih memimpin ya. Ini Bang Hidayat 21 ini temennya ini. Nonjok-nonjok dia mau apa bang? Ya kejang-kejang. Mau apa itu abangnya? Skui bang, mana nih? Wih, masuk gantung. Oh ini nih, nih, ngapain? Ngapain abangnya itu jongkok-jongkok anjir? Wih, nggak mati loh. Wih, mati sama siapa dia? Oh mati sama teman kita cok. Mana nih satu lagi nih? Tiba-tiba headshot anjir. Sabar lah bang, aku masih main apa ini nih bang, ah licik abang ini. Abang ini cheater nih, masa kayak gitu bisa headshot. Orang aku yang headshot kok. Primera sangre. Wih. Oh yang ini nih yang lumayan bisa nih. Kaget itu dia pasti. Bang Sugeng 21 jangan mati bang. Kelas kali. Dia kan? Dia full head. Full headshot semua cok. Dia cok masuk headshot semua. Ya gua loh cok gila. Kata abangnya gua nge-cheat guys. Mas kau tanya sama Nova lah. FF kayak mana? Full headshot cok. Kau karena kebiasaan main PUBG makanya semua orang headshot dia. Kau bilang cheater. Kayak mana masan bisa full headshot gitu coba. Kiranya tadi gue yang ngenokin dia tuh, padahal temennya ya. Itu tadi aku yang ngekill lo mas, tengok tuh killku dua. Kok tengok yang ngekill si Hugo, headshot. Hugo, kok tanya Hugo lah, Hugo mantan player FF lah, tanya lah. Masan headshot semua. Malah debat mereka anjir. Wah parah Sugeng ya. Ya Allah, mas taunya susah kali tuh. FF memang kayak gitu. Mas kalau pakai shotgun, nembak aja di area ke atas, biar headshot. Wah Sugeng parah guys, membuat persahabatan pecah guys. Parah nih Sugeng nih, membuat pertemanan mereka itu hancur guys. Jadi debat malam mereka ya. Di mana sih mereka? Oh di sini. Ayo bang, sini bang. Eh.
Oke, kenok. Tot. Tot. Primera sangre. Tot. Tot. Ini abangnya nih. Oke, kenok. Dari pintu. Aduh, tuh. Satu lagi, Bang. Hajar. Wih. Nice. Iya. Sama sini. Dia waktu itu dia. Kita ambil semua guys tiga-tiganya. Wah, parah Sugeng mukil ya. Sugeng mukil guys, enggak mau bagi-bagi kill ya. Parah Sugeng ini. Aduh, Sugeng. Sugeng kesenangan guys dapat lawan kayak gini dia. Parah Sugeng ya. Padahal orang lagi belajar loh, digangguin loh Sugeng. Sugeng nih, Dek. Kita biarin teman kita maju aja guys. Kita enggak usah ikut maju guys. Kalau teman kita semuanya udah mati baru kita nge-clutch ya. Kita biarin. Biarin mereka maju duluan guys. Hajar, Bang. Pakai pistol nih, Dek. Tenggel dong. Pakai pistol nih, Dek. Tenggel dong. Go itu, go. Di bawah, go. Nembak ya, go. Mantiku dia, go. Tembak, go. Bang. Ya, itu. Ya, Bang, ininya, Bang, apa? Nice, kenok tuh teman kita. Abang streamernya mati, guys. Nah, tuh dia tuh. Nice. Nah, tinggal gua sendiri, guys. Let's go. Ayo, Bang, sini. Sini, Bang. Bang, gua di sini. Wih. Santai, Bor. Mana satunya, Cuk? Oh, itu tuh di kota. Nih, kau kude ego ya. Gas. Sini, Bang. 1v1 kita. Kita buat dia panik, guys. Kita buat abangnya panik nih. Kita buat abangnya panik, guys. Wop. Nice, Sugeng. Okay guys, di sini kita berhasil membantai ya, wajar ya abangnya masih belajar teman-teman. Ya di super guys ya abangnya streamer Facebook, nanti linknya gua taruh di deskripsi guys. Dibantu tuh di abangnya masih belajar soalnya. Beh, Sugeng kill 16 guys ya. Sugeng kill 16 tanpa mati kayak ini. Iya guys, tanpa mati guys Sugeng ya. Kill 16 tanpa mati, gila sih. Udah kita keluar guys. Oke lah teman-teman, mungkin konten kita cukup sampai di sini aja dulu. Makasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Makasih juga yang sudah subscribe, yang like, yang share. Makasih teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan kalian aktifkan tombol loncengnya guys, supaya kalian dapat notifikasi kalau gua ngupload video terbaru. Jadi kalian gak bakal ketinggalan video-video yang gua upload guys. Oke? Jadi makasih buat kalian semua, kita bakalan ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye semuanya.